yang dimasa penuh ketidakadilan pada hari ini Senin 22 Oktober 2018 kami berkumpul dalam acara di Club Astabrata PMH Universitas Warmadewa. Berada ke-13 PMAD Universitas Warmadewa merupakan kegiatan tahunan dari Universitas PMAD yang bertujuan untuk menciptakan kader-kader pemimpin masa depan Hindu yang cerdas, beriman, dan berjiwa nasionalis, serta membentuk karakter mahasiswa agar siap bersaing di tataran global sesuai dengan landasan spirit Satya Bayu sebagai Sri Kesari Warmadewa baik di lingkungan internal kampus maupun eksternal kampus. Dengan dikatainya kebetulan pemata acara Duta Astabrata ke-13 PMAD Universitas Warmadewa meski dibuka. Ini adalah tonggak awal untuk kita semua, terutama mahasiswa baru tahun 2018. Kita sekarang sudah masuk di masa kuliah. Perubahan emosi, perubahan pikiran harus kita terapkan saat ini. Karena Astabrata ini adalah merupakan salah satu unsur daripada Satya Bayu yang tidak lain merupakan filosofi di mana unsur Warmadewa Dewa ini dibesarkan dan dikembangkan. Jadi oleh karena itu saya menganggap bahwa diklat ini menjadi sangat penting, sangat esensial. Sudah dikenal di mana-mana. Jadi orang-orang yang masuk di sini saya sangat bersyukur bahwa kalian ini orang-orang terpilih untuk masuk di PMAD, bukan orang Aceh-Aceh lagi. Semua harus berani ngomong, okay? Semua harus bisa ngomong, tapi ngomong yang benar, yang terarah, jangan ngomong ngawak, gitu ya. Baik, secara referensi literatur, mungkin adik-adik lebih banyak bisa melihat di YouTube apa bagaimana seorang pemimpin, siapa yang harus dipimpin, apa kita sudah siap untuk dipimpin. Nah, hal-hal semacam ini mungkin perlu dimaknai melalui proses sebuah kehidupan. Ya sebenarnya kan wajar nafsi tinggi. Sebenarnya dia mau tesan sebenarnya, sikut tesnya. Kalau ditunjuk untuk menjadi dipercaya, harusnya tidak ada malu, tidak ada takut, harus confident dong mewakili teman-temannya. Kita gay. Kita negara-negara itu memberikan kemakmuran kepada masyarakat seperti misalnya membanyak tas seperti banyak ya. Maaf saya belum saya juga sifat indra
sebagai referensi guidance kita dalam kita memimpin harus memiliki sifat untuk memperjuangkan kemakmuran masyarakat. Hujan adalah memberikan kesuburan. Di daerah-daerah minus yang tidak produktif harus diupayakan bagaimana supaya bisa produktif. Itulah sifat kita. Hal-hal yang menghalangi kemakmuran itu harus digempur dengan petirnya. Itulah kekuatan Indra di dalam meningkatkan produksi, meningkatkan daripada potensi-potensi daerah yang kita miliki. Itu saya Karya Kosa Ditya Kusuma dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Alasan saya memilih Unitas PMAD karena yang pertama saya ingin mengikuti unitas yang memiliki nilai-nilai budaya yang kental akan nilai agama dan nilai budaya. Nah, kesan dan kesan saya selama ikut diklat PMAD ini adalah yang pertama, diklat ini sangatlah bermanfaat khususnya bagi Yohana-Yohana Bali yang beragama Hindu, karena di diklat ini kita diajarkan bagaimana cara kepemimpinan menurut Aste Brate, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita dibekali dengan pelajaran-pelajaran tentang budaya-budaya Bali, contohnya yang cewek itu membuat canang dan yang cowok membuat latar gemale. Harapan saya ke depannya untuk Unitas PMAD, terutama di diklatnya ini, agar lebih ditingkatkan kembali, terutama di bidang pelatihan tentang budaya-budaya itu. Contohnya yang cewek itu membuat pejadian yang cewek itu ketika membuat pejadian itu tahu apa makna dan filosofi dan digunakan untuk apa. Terus yang cowok itu membuat keranjang suci. Itu saja menurut saya. Pokoknya diklat yang selama yang baru berjalan selama 3 hari yang sebenarnya dalam 4 hari yang baru berjalan sampai 3 hari hari ini dan besok yang terakhir, pokoknya diklat PMAD ini sangat-sangat luar biasa. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Juniarani Egy Pramsti dan saya Igusti Ayu Agung Landari. Saya dari
Fakultas Ekonomi. Saya dari Fakultas Ekonomi. Saya jurusan akuntansi. Saya jurusan akuntansi. Alasan mengapa saya memilih PMHD karena saya ingin meningkatkan hobi saya di bidang seni tari. Serta saya ingin menambah wawasan tentang pengetahuan agama dan kesan-kesan dari kami. Yang pertama, sejujurnya itu buat kakak-kakak tolong tingkatkan air yang ada di kamar mandi. Terus yang kedua, buat pesan buat kakak-kakak PMHD, kita tolong waktunya jangan terlalu maret dan sesuaikan dengan jadwal yang ada.